Boom! Oke guys, balik lagi di channel Rocha Koi. Di video kali ini kita balik lagi mencoba game-game baru di Play Store guys. Dan game kali ini yang akan kita coba mainkannya itu pasti teman-teman kenal lah dengan karakter ini guys, yaitu Crash Bandicoot. Klik, klik, klik. Untuk size-nya game ini mencapai 300 MB. Jadi gak terlalu berat ya guys, game ini termasuk game ringan. Dan kita langsung aja mencoba gamenya. Dan model gameplaynya sih potret gini ya guys. Ini game-game lari-lari gitu guys. Kita langsung aja start to run. Oke, let's go. Selanjutnya klik. Oke, kalau di klik bisa muter-muter gitu guys. Loncat. Nice. Nah, untuk gamenya nih easy sekali ya guys. Jadi bagi teman-teman, bagi adik-adik yang mencari game easy dan ingin bernostalgia dengan game-game lama atau dengan karakter tokoh game lama guys, ini worth it lah untuk teman-teman cobain. Oke, untuk grafisnya sih lucu ya guys, cuma sayang gamenya kok cuma lari aja. Seharusnya bisa game-game petualangan gitu guys. Oke, loncat kiri, balik lagi. Nice. Loncat. Oke. Wih. Untuk grafisnya sih boleh sih guys. Buat itu untuk teman-teman coba lah. Oke, loncat. Nah, di sini ada bossnya apa ini? Nitro and Drone. Oke, kita hadapi aja. Oke. Menghindar. Oke, di sini kita suruh menghindar guys dari ulti bosnya itu. Selanjutnya. Oke. Langsung mati gitu aja. Kore. Baba. Power Guns unlock new. Apa nih? New map ya? Oke, klik. Selanjutnya kita masuk ke map baru. Boom, boom. Wow. Data download. Bukan new sih. Now download the last data. Bla 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 bla. Download size. Waduh. Download lagi guys. 400 megabaitan. Oke lah. Karena suruh download lagi biar teman-teman nunggunya agak lama, nanti ketemu lagi di setelah proses download ses atau download file kelanjutan selesai dan kita lanjut lagi main game Crash on the Run ini. Wow. Teman-teman pasti tahu lah dengan karakter boss itu guys dan karakter yang ini. Wow. Sucrase can best return back to their own. Yes. Oke guys, di sini untuk proses download datanya sudah selesai dan kita langsung tap to continue. Kita lihat apa ada yang baru di sini. Wow, level 1. Next, unlock. Continue. Selanjutnya Nitro Scorp Porrilla. Close aja. Oke. Klik. Lawan ini Scorp Porrilla. Oke. Battle. Kita hadapi. Ternyata untuk CS game-nya lumayan cukup besar ya guys. Kalau di total sini hampir nembus 1 GB guys untuk game Crash Bandicoot Run ini.
Oke. Untuk gamenya sih gini-gini aja. Tapi mapnya aku nggak berubah ya. Apakah ada map baru di game ini atau hanya mapnya gini aja? Loncat. Loncat. Oke, naik ke atas. Turun ke bawah, sliding tackle, loncat, boom. Lanjut melawan Nitro Crab. Oke. Nitro Crab. Easy sekali. Power gun. Boom boom. Back to base. Nitro Crab Loss. Next unlock. Nah, untuk tampilan mapnya seperti ini ya guys. Untuk tampilan grafisnya sih lucu, bikin nostalgia dengan game Crash Bandicoot PS1 dulu guys. Ini gak bisa klik yang lain ya, gak bisa guys, masih tutorial guys. Oke, kita coba klik aja. Nah, di sini kita harus melawan pasukan dari gorila ini lagi guys. Jadi harus melawan 3 pasukan lagi sebelum melawan bosnya. Oke, geser ke atas. Selanjutnya, wow, mapnya besar guys. Jadi mapnya bukan hanya ini aja, masih ada map lagi di atasnya. Sepertinya ini akan menjadi game yang panjang. Run. Oke, ini apa ini, bisa memilih skin. Kita coba skin ini. Oke. Oh, jadi bisa ganti-ganti skin guys. Wow. Puter-puter. Menurut teman-teman gimana nih untuk gameplay dari game Crash Bandicoot Run ini? Apakah worth it atau enggak? Gue harap sih gamenya petualangan ya guys, bukan cuma lari-lari gini aja. Coba lewat atas. Kalau grafisnya sih boleh juga ya. Sayangnya gamenya cuma lari-lari aja. Suruh geser ke kiri. Oke lah, ikut aja. Puter-puter. Oi. Aha. Oke. Collect. Selanjutnya. Oke, apa ini? Jadi harus mengumpulkan semacam energi itu guys untuk melawan pasukan Gorilla Gang. Gorilla Gang. Oke, balik lagi. Kita pakai skin original aja lah. Let's go. Oke, lanjut. Seperti biasa. Ini apa ya? Apel ya? Oke, lewat bawah tanah.
Untuk gameplaynya sih gak ngebosen ini guys, cuma harapan gue sih gamenya petualangan gitu ya, biar lebih seru aja. Bisa explore open world gitu guys untuk game Crash Bandicoot ini, bukan lari-lari gini aja. Walaupun tetap seru sih untuk gamenya. Hampir aja. Bye bye. Boom 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 boom. Dum dum, adem betem. Selanjutnya. Oke. Masih gak bisa ngutek-ngutek mapnya guys, atau ngutek-ngutek gamenya. Mungkin masih tutorial ya. Oke, klik ini. Level 2. Terus ngapain? Klik ini. Oke, selanjutnya klik close. Beli apa ini? Nitrous serum. Klik. Oh, di drag. Oke. Selanjutnya speed up. Collect. Oke. Battle lagi boy. Jadi untuk tutorialnya cukup lama ini guys. Oke lah, kita ikutin aja. Mau dari game ini. Musiknya enak guys, backsoundnya enak, bikin kepala goyang-goyang. Dum dum, back to base. Oke, continue. Klik ini, claim. Selanjutnya close. Terus ngapain? Upgrade nitro lab. Oke, repair. Wow. Oke, drag ke atas. Klik. Collect. Battle, kita melawan Skorilla. Ini untuk skinnya, tapi suruh bayar ya. Janganlah, pakai skin original aja. Let's go. Come on. Wow. Bisa ngelempar gitu ya. Boom. Terus ngelempar apa ini? Boom. Thank you.
Mana bosnya? Boom. Boom. Aduh, salah. Salah. Oops. Boom, checkpoint. Oke, melawan ini terus Corpola. Lempar dengan itu anggur atau apa ya? Bentuknya mirip anggur gitu. Astaga, teman. Mana anggurnya? Ini. Boom. Nice food. Bye bye. Nice. Back to base. Kita sudah mengalahkan Scorporilla namanya. Oke lah, Nitro Scorporilla. Ini game lari-larian yang paling lama gue coba, guys. Beneran. Selanjutnya melawan Nitro Mutagen Nitrous Brio. Namanya panjang sekali. Climb. Haus. Sampai kehausan gue, guys. Selanjutnya, oke, close. Apakah bisa mengutak-ngutik profil dari game ini? Oh, ternyata sudah bisa, guys. Dan ini adalah karakter utama kita. Oke, bisa diputar-putar. Kita lihat menu settingannya. Untuk menu settingannya hanya seperti ini. Close aja. Selanjutnya ada menu apa lagi? 99 Juragan 99. Oh, bukan ya. Crash log. Selanjutnya apa nih? Stiker. Dan oh, ini skinnya, guys. Jadi teman-teman bisa beli skin. Tapi kok sedikit ya? Seharusnya sih banyak. Cuma ada 1, 2, 3 3 skin. Kalau di total ada 5 sih. Untuk mapnya luas, ada totalnya 1, 2, 3, 4 ya, bukan 4, 5 guys, kok 4 sih. Sampai kesel tadi. Claim. A few moments later. Astaga, suruh nonton iklan, guys. Bikin lama aja. Wah, oke lah, close aja. Bahaya ini. Dan untuk tampilannya seperti ini, guys. Game Crash Bandicoot Run. Ternyata teman-teman harus mendownload data lagi sebesar 400 MB-an. Jadi kalau di total-total sama save awalnya ya nembus 700 MB-an ya, guys. Untuk tampilan atau untuk grafisnya sih keren. Mode gameplaynya lari-lari gitu. Dan untuk linknya gue akan taruh di kolom deskripsi kalau teman-teman ingin mencoba game ini, jadi gak kesulitan lagi mencarinya di Play Store atau di iOS kalau ada. Oke lah, jangan lupa support channel ini terus dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya, guys. Astaga, ini game lari-larian yang paling lama gue coba, guys. Beneran, nembus 20 menit. Oke lah, see you next time.